Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya, Ekram. Menarik hari ini, kita akan melihat beberapa haiwan mitos dan misteri yang terkenal di kalangan masyarakat kita. Kalau di luar ada Bigfoot ataupun Loch Ness Monster, kita pun ada juga haiwan mitos kita sendiri. Ada haiwan-haiwan ini yang kononnya berlegar-legar di negara kita beratus-ratus tahun yang lalu. Ada juga yang menyimpan dendam kepada manusia, menjadikan manusia korban mereka. Ini adalah 5 haiwan legenda mitos yang terkenal di Malaysia. 5 Bujang Senang Sarawak. Ini satu-satunya makhluk di dalam senarai ini yang diakui hidup dan pernah ditangkap. Ini adalah buaya ketiga terbesar di dunia, dikenali dengan nama Bujang Senang. Kisahnya bermula di Sarawak. Sejak 1975, Bujang Senang sering menjadi kebimbangan penduduk yang hidup di kawasan sungai sekitar Sarawak, khususnya di kawasan Sungai Batang Lupar dan di Seri Aman. Apa tidaknya, banyak penduduk tempatan yang sudah menjadi mangsanya. Antara yang membezakan Bujang Senang dengan buaya-buaya yang lain ialah jalur putih di belakang badannya. Mengikut cerita rakyat Sarawak, Bujang Senang ini asalnya seorang manusia ataupun dia adalah seorang pahlawan Iban yang dikenali dengan nama Sima Lunggun. Dia dan juga istrinya telah disumpah menjadi seekor buaya. Menyimpan dendam yang membara, dia berjanji akan membunuh semua keturunan yang membunuh mereka berdua. Dengan itu, ada kepercayaan yang Bujang Senang akan mencari mangsa yang berbangsa Iban. Setelah bertahun-tahun membuat onar di sekitar sungai, akhirnya pada tahun 1922, penduduk tempatan telah berjaya menangkap Bujang Senang. Tubuh badannya sepanjang 19 kaki. Lihat sahaja gambar ini. Mungkin kalau kita tengok depan-depan, mesti kita sangka yang ini adalah seekor dinosaur. Tapi tidak, ini adalah seekor buaya gergasi. Namun begitu, ada yang masih percaya ini bukannya Bujang Senang, tetapi yang dibunuh ini ialah istri Bujang Senang, yaitu Dayang Fatemah Eneng Emas. Manakala mereka percaya Bujang Senang masih lagi berkeliaran ataupun sedang bersembunyi. 4. Sang Kelambai Perak. Dari Sarawak, kita pergi ke Perak. Ini pula adalah makhluk yang dikenali sebagai Sang Kelambai ataupun Groot versi Malaysia. Banyak versi tentang apa sebenarnya makhluk ini. Ada yang percaya ini adalah seorang manusia. Ada yang percaya ini adalah seekor gergasi. Dan ada juga yang percaya ini adalah para dewi ataupun pari-pari yang datang ke bumi. Dan Sang Kelambai ini kononnya hidup di sebuah kampung yang terletak di Lenggong, Perak. Ada juga yang menceritakan Sang Kelambai ini berasal dari negeri Pahang. Mengikut kisah legenda, Sang Kelambai ini mempunyai kuasa sakti untuk menyumpah orang menjadi batu dan dia tidak sukakan bunyi yang bising. Diceritakan berlaku di Pekan Kampung Gajah, Teluk Intan, Perak. Ada satu ketika di kampung tersebut, ada sekumpulan gajah yang berbuat bising. Kelambai yang tidak suka dengan bunyi yang bising kemudian telah menukarkan gajah-gajah tersebut menjadi batu. Kononnya disebabkan batu berbentuk gajah inilah kampung tersebut mendapat namanya. Ada juga yang percaya kalau terserempak ataupun bertembung dengan kelambai ini, mereka tidak boleh menegur dia sebab sesiapa yang menegur dia akan disumpah menjadi batu. Kelambai diceritakan telah meninggal dunia sebab mabuk termakan buah perak. 3. Naga Tambuakar, Sabah. Makhluk ini pula adalah seekor naga raksasa dikenali sebagai Naga Tambuakar yang dipercayai wujud sekitar tahun 1903. Ketika Naga Tambuakar ini masih hidup dahulu, dia akan berlegar-legar di sekitar daerah Papar, Beaufort, Kuala Penyu dan di sekitar pantai barat Sabah. Nama Tambuakar diberikan oleh kaum dari bangsa Brunei. Menurut mereka, kulit naga ini berwarna hitam bersisik dengan leher yang panjang. Kakinya pula mempunyai sirip. Ada juga yang menyamakan naga ini menyerupai ular besar hitam yang sangat panjang. Untuk bangsa dusun pula, mereka memberikan gambaran makhluk ini seperti ikan belut gergasi yang besar. Dia mampu untuk bertukar-tukar bentuk mengikut peredaran masa. Walaupun ia berkeliaran di seluruh kawasan di Sabah, tapi ia akan tetap kembali ke rumahnya yang terletak di Tasik daerah Ranau. Apa sahaja akan menjadi makanan baginya, sekecil-kecil arnab sehinggalah sebesar-besar gajah. Malah manusia pun tidak terlepas dari menjadi makanan kepada naga tambuakar ini. Naga ini terkorban semasa satu letupan gunung berapi di Pekan Ranau dahulu. Walaupun begitu, ada yang masih percaya naga ini masih hidup kerana mereka menemui lubang-lubang besar di bawah Tasik Ranau semasa mereka cuba menggali untuk membina jambatan. 2. Naga Tasik Chini, Pahang.
Dari Sabah kita ke Pahang, bukan seekor, tapi berekor-ekor. Naga-naga ini dikatakan tinggal di kawasan air Sungai Pahang sehinggalah di Sungai Cini. Mengikut cerita legenda pada tahun 1970 sehingga 1980-an dahulu, naga-naga ini kononnya adalah manusia yang disumpah. Naga jantan dikenali sebagai naga sisik emas dan betina pula dikenali sebagai naga sisik perak. Ada juga seekor naga yang sangat besar, lebih besar dari naga yang lain, dikenali dengan pelbagai nama termasuk Seri Gumum, Seri Pahang, Seri Pekan ataupun Seri Daik, di mana kepala naga ini sebesar kepala lembu ataupun lebih besar dari itu. Diceritakan oleh Muhammad Razali M. Baki, seorang pemandu pelancong di sekitar Tasik Cini, ketika dia membawa pelancong bersiar-siar di depan matanya, dia terlihat seekor ular sebesar tong drum. Sejak dari hari itu, dia berhenti menjadi pemandu pelancong dan kisahnya ini dikongsikan melalui temubual di Berita Harian. Di sebuah kisah berasingan pula, kononnya seorang penyelam dari England menyelam masuk ke dalam Tasik Cini, tidak sehingga dia menemui satu kawasan berpagar di dasar. Semakin dia mendekati pagar tersebut, semakin dia perasan ada dua biji mata berwarna merah merenung tepat ke arahnya. Dia keluar dari tasik tersebut dengan serta-merta dan dia dikatakan tidak bercakap dengan orang untuk beberapa hari disebabkan trauma. Tidak sehingga dia berada di Kuala Lumpur, barulah dia berkongsi pengalamannya ini. 1. Ular Gergasi, Langkawi. Ini adalah sebuah kisah legenda yang pada asalnya pengalaman seorang pegawai British dikenali sebagai Shepherd Osborne. Kisahnya ini kemudian diceritakan di dalam sebuah buku yang bertajuk Malay Kingship in Kedah, Religion, Trade and Society. Diceritakan oleh penduduk tempatan kepadanya, ular tersebut hidup sekitar Perang Kedah tahun 1838 dan ia sering dilihat berkeliaran di Langkawi dahulu. Legenda menceritakan yang pada zaman dahulu sebelum kedatangan Islam, raja yang mahu menaiki takhta harus mengorbankan salah seorang putrinya yang masih dara kepada seekor ular gergasi yang bersarang di Langkawi. Sebagai ganti korban ini, ular tersebut kemudian akan menjaga perairan Kedah daripada serangan pihak musuh. Untuk bertahun-tahun lamanya, mereka mengamalkan upacara tersebut sehinggalah ajaran Islam sampai ke Kedah. Mereka memberhentikan upacara korban tersebut, tapi ini lebih membuatkan ular di Langkawi marah dan memakan penduduk sekitar. Penduduk di sekitar Kedah kemudian memanggil seorang alim ulama untuk menghalau ular tersebut. Namun malang sekali, alim ulama itu pun turut ditelan. Penduduk sekitar tergamam seketika sebab saat ini tiada siapa yang tahu bagaimana mengalahkan ular ini. Tidak beberapa lama kemudian, ular tersebut menggelupur kesakitan dan dia melarikan diri ke gunung berdekatan. Tidak ditemui sehingga hari ini dan tidak mengganggu manusia lagi. Itulah kisah makhluk ular mitos gergasi di Langkawi. Benarkah wujud makhluk mitos ini? Bukan satu fakta tetapi satu persoalan yang menarik. Kalau anda tanya kebanyakan orang, mesti ada yang cakap benda-benda ataupun kisah-kisah legenda ni mengarut. Tapi sebenarnya kalau difikirkan semula, mungkin apa yang diceritakan ini ada kesahihannya. Tapi mereka ini tidak semestinya seekor haiwan, tetapi mungkin menyerupai jin. Di dalam masyarakat kita, kita percaya jin itu ada dan bergantung dengan di mana mereka tinggal, rupa bentuk mereka berbeza-beza. Contohnya di Sabah, ada satu makhluk yang dikenali sebagai galap. Galap ini sejenis hantu air yang hidup di dalam air akan menggoda mangsa, khususnya budak-budak untuk masuk ke dalam air. Dan ini adalah sebuah makhluk yang dipercayai di kalangan komuniti Bajau. Mungkin betul, mungkin tidak. Apa yang penting, kita jangan terlalu taksub. Mungkin ada kisah-kisah rakyat yang hanya kisah dan kisah semata-mata. Kita hanya ambil sebagai kisah rakyat yang menghiburkan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara haiwan mitos yang terkenal di Malaysia dahulu. Sebenarnya banyak lagi haiwan-haiwan mitos yang lain yang diceritakan di dalam cerita rakyat Malaysia. Mungkin kalau anda ingin tahu lagi tentang mitos-mitos yang lain, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Mungkin saya akan merungkai lebih banyak lagi haiwan mitos di negara kita. Apapun, pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Jangan lupa like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Sejumpa anda di episode yang menarik seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.